masing-masing punya peran tersendiri ya. Iya. Kemudian kita punya satu goal dengan strategi tertentu supaya goal itu tercapai. Iya, tercapai. Ini adalah mau kita usahakan berikutnya mencapai target-target yang diinginkan. Contoh dari kegiatan pemimpin pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu adalah melaksanakan project mapping 3D untuk pembelajaran materi pemanasan global. Dibandingkan juga dengan Budita di sekolahnya, kira-kira apa yang dieksekusi di sana sehingga kita memiliki gambaran kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama sharing sesama CGP, yang kedua, yang ketiga, mungkin membuat program yang sangat besar di sana, gerakan yang selalu melibatkan kepemimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, maka 1, 2 konsentrasi dimulai ya. Besok PKSD itu aja masalahnya. Oke. Konsentrasi.